petani Desa Marga Mulia yang bergerak di bidang perkebunan, yang khususnya itu kopi. Kabupaten Karo saya punya terinspirasi dengan tanaman kopi gitu. Karena tanaman kopi sangat-sangat bermanfaat. Yang ke satu, manfaatnya bisa dari itu erosi misalkan ya satunya, terus bisa ekonomi masyarakat bisa terbuka lebar gitu ekonominya. Kelompok tani sekarang saya berjumlah ada 140 orang, luas lahan di 90 hektar dan produksi yang per musimnya sekitar di 300 ton per musim. Inspirasi saya untuk mengembangkan produk ini yaitu mungkin melihat dari petani dulu ya, dimana petani itu bagaimana cara mensejahterakan petani itu di produk kopi ini, tidak hanya mereka menjual mentah atau ceri, tapi mereka juga bisa menikmati hasil dari mereka yang tanam kopi, dan bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat khususnya di Desa Marga Mulia ini, masyarakat mau dan bisa menanam kopi khususnya yang ada di gunung Panaya ini. Yang kami kembangkan di produk kami ada macam rasa yang kami kembangkan, diantaranya yaitu untuk dia warna hitam ini yaitu diproses full wash atau original proses di kami. Kemudian ada yang warna merah ini yaitu proses wine process, itu dimana ada rasa anggur di dalam rasa kopi ini. Kemudian ada yang warna hijau, ada yang prosesnya natural yang rasanya mungkin ada fruity atau buah-buahan lah. Kemudian ada yang warna kuning yaitu proses honey process, yaitu dimana di dalamnya mengandung rasa madu. Inovasi yang kami rencanakan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, salah satunya kami ingin mengangkat kopi yang ada di wilayah kami. Kopi Arabica tentunya sangat cocok di daerah kami, dan sekarang sebagian kopi telah dikelola oleh Bumdes Desa. Kopi yang ada di Marga Mulia, kalau kita lihat panen per tahunnya mencapai 200 ton. Ini adalah potensi yang sangat besar yang tentunya nanti kami akan kembangkan lebih lanjut. Kesempatan ini saya berterima kasih kepada pemerintahan desa yang telah membangun embung desa untuk pemanfaatannya kebutuhan sarana pertanian di kala kemarau, dan ada beberapa hektar bahkan puluhan hektar yang di musim kemarau kemarin alhamdulillah terairi dengan adanya embung desa tersebut. Dan kami berterima kasih kepada pemerintahan desa, jajarannya, hasil kesepakatan masyarakat dalam hal ini dibangunkan embung desa melalui dana desa. Adapun berbagai manfaat yang bisa didapat dari pembangunan embung desa, salah satunya adalah untuk mengairi kawasan-kawasan pertanian yang ada di wilayah kami, karena desa kami merupakan desa pertanian, desa hortikultura. Sehingga kami mempunyai ide untuk membuat embung desa. Ke depan embung desa kebetulan saat ini baru dibangun satu embung. Mudah-mudahan kami ada harapan untuk ke depannya untuk membangun embung-embung desa
di dusun-dusun yang lain. Terima kasih dana desa. Dengan dana desa kita bisa membangun desa. Dana desa.